Bong balik lagi di Boku no Nippon. Buku Pong, lama kita nggak ngeprank Shacho. Kali ini aku mau ngeprank Shacho lagi buat teman-teman Buku Pong yang merindukan prank. Saat ini gue mau ngeprank Shacho lagi. Prank kali ini adalah makan durian. Bukan masalah makan duriannya, tapi makannya di mana. Jadi aku mau makan durian di kamar tidur. Nanti di atas kasur ini aku makan durian gitu. Pas Shacho pulang, kebetulan ya bentar lagi kayaknya dia bakal pulang deh. Nah, pas dia masuk rumah gitu ya, masuk kamar, terus nyari aku lagi makan durian, gimana reaksinya? Soalnya kan orang Jepang gak terlalu suka bau durian kan, apalagi di kamar tidur gitu. Pas kalian tidur masih cium-cium bau durian, gimana rasanya? Jangan kemana-mana, kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ini bijinya. Kenapa kamu makan di sini? Supaya nggak bau di luar. Aduh, bau banget. Parah. Ai, semua loh. Semua. Makanya jangan dibuka. Dari sini lagi. Sampai ya. Makanya tutup lagi di sini. Jangan. Kalau udah duriannya di sini, semuanya baunya durian. Bau banget. Makanya harus ditutup makanya. Jangan. Kalau udah deketin, udah bau. Mengerti? Mau gak kamu? Ini yang bau. Gimana ya? Sayang, manis loh. Gak usah. Coba kamu cicip ini. Coba. Bau banget. Harus pakai itu kipas angin gitu. Kan ada AC. AC? Kalau AC, semua baunya ya kayak gini kan? Guru gitu. Bau. Coba aja. Selalu aku bilang kan, jangan makan di atas kasur. Oh. Tapi enak. Coba kamu coba dulu. Hei, jangan. Coba dulu. Hancang. Beneran ini dagingnya empuk. Bau. Coba. Bau. Ini udah aku habis dua loh. Woi, berapa ya? Bentar kamu lihat sini. Satu gede, satu kecil ini. Ayo, mau gak?
Tinggal 4 loh ini. Keluar. Kamu usir aku. Hah? Kamu usir aku keluar. Ya, kamu usir aku. Ya. Mau. Jangan makan terus. Berhenti aja. Aish. Studio ini manis banget duriannya. Aish. Sayang, kamu coba deh. Gua jatuh kan? Enggak. Enggak kok. Benar? Seharusnya soalnya kayak gini. Coba kamu teh. Sini. Aish. Kayak hidungnya udah belok gitu. Lihat tuh, dia. Belok kan? Soalnya bau. Memang hidungnya agak, hidung kamu terlalu mancung aja. Tapi baunya bau enak kan? Aku udah buka pintu kan? Ya, langsung. Enggak, aku tutup pakai ini kan tadi, harusnya enggak. Ada. Enggak kan, aku tadi begini. Makan banyak nih, soalnya tinggal 4 ini. Ini tuh udah tanggung loh. Ini mau yang gede atau yang kecil kamu? Nyak. Coba, beneran. Hani-chan. Siap. Hani-chan. Siap. Komandan. Simpan aja. Enggak boleh durian itu enggak boleh disimpan. Ini boleh, ya, kamu boleh. Mau yang daging yang besar atau daging yang kecil ini? Ini makan buku kan? Makan buku. Makanan buku. Makanan beku, makanan buku. Sini. Udah nanggung, udah bau juga sih ini. Ayo. Ya bau juga ya. Cepetan. Udah bau, iya udah bau ini, ya sih. Kamu kesini. Cepetan. Ayo nanggung. Apa nanggung? Nanggung ini, tinggal 4, habisin dulu. Ayo sayang cepetan. Kamu mau makan gak? Hah? Mau gak? Ya mau. Yaudah cepetan sih. Tapi bukan di sini. Tapi udah nanggung. Lebih enak sini, empuk lagi. Seriusan, anget ini tuh. Ada AC-nya di sini. Ada heater di sini. Anget ini, soalnya ini kan ini. Apa hubungan? Ini kan beku. Makan ini kan dingin gitu kan. Makanya kenapa harus dingin? Di depan heater gitu. Supaya lebih terasa rasanya. Aneh kamu. Makanya kamu sini coba dulu. Sini, gak tau sini. Ada. Ayo cepetan. 4 loh ini tinggal 4. Sini. Sini tangannya sini. Kamu kentut. Enggak. Lagian suruh aku diem. Ini cepetan sini. Coba nih coba. Nenek aku suapin dulu. Nih aku suapin dulu nenek yang ini. Ini cepetan coba. Enggak jatuh beneran ini. Coba ini. Coba mau coba enggak? Nanti kalau enggak mau. Mau sih. Mau tapi ya di sini. Kamu yang kesini ya cepetan. Aku malu kesana soalnya di sini anget ini. Cepetan. Akhir lagi. Cepetan. Mau enggak? Mau. Sekali-kali kita makan di sini enggak apa-apa soalnya anget kan. Nanti kan baunya juga hilang kan. Sekali aja ya. Iya, sekali aja. Aisu. Enggak kok, kata siapa kok gigit aja. Sini. Gigit aja gigit. Jangan. Oh. Manis banget ya. Ah, yaudah kamu pinggang sendiri ini. Biasa aja kali. Beneran? Oh. Iya kan? Kok beda ya? Sama kayak kemarin kita bukan makan. Bukan mau. Bau dan rasanya enak beda. Baunya bau banget. Tapi rasanya tapi rasa enak banget. Iya. Beda nih. Tapi beda-beda kan? Gak apa-apa, ayo. Karena shopping. Aku juga mau makan. Tapi udah makan kan? Iya aku. Buat aku. Ya enggak lah. Mau makan ya? Pegang sendiri aja. Kalau gitu aku makan habisin loh ini. No. Makan sini. Pegang. Aku mau yang manis aja deh. Ini yang manis deh. Empuk banget loh gini. Empuknya di sini. Enak, enak kan? Nah, aku di sini enak kan? Ini juga empuk. Ini juga empuk. Hah? Aku nggak ajak ribut. Enak ya? Rasanya nampil banget. Kayak ini, dia. Apanya? Matanya. Oh, kirain ini, bulu hidung ya? Dek. Bukan mau kesini. Jenisnya sama kan? Sama. Kok agak... Apa pahit. Ya? Ya, pahit. Soalnya manis.
matang. Pahit. Soalnya matang. Pahit, gak. Tapi manis, tapi pahit. Hah? Apa sih? Pahit. Soalnya terlalu manis. Kalau terlalu manis, jadi pahit. Beneran? Kalau aku sih gimana? Tuh, aku udah habis berapa? 1, 2, 3, 4. Dagingnya mungkin di sini kan? Enggak. Enggak kan? Aja kali. Mau enggak? Mau lagi enggak? Iya, tapi pahit. Enggak mau. Mau. Tapi pahit. Ya mau enggak? Santai-santai aja. Santai-santai aja, makannya pelan-pelan, enggak usah buru-buru juga. Tapi yang dulu lebih manis. Dulu zaman-zaman apa? Zaman batu. Bukan. Zaman dulu. Zaman dulu sebelum kita lahir ya. yang sebelum kita makan kan mie-nya lebih kecil kan? Ya. Ya kok. Gede kan? Kamu takut bau enggak? Kita tutup begini aja. Tangannya. Hah? Tutup begini, coba tangan kamu ambil satu. Bukan, soalnya sini. Ya, jadi kamu pegang satu. Gimana? Dia ngapain di tangan aku ini loh. Pegang situ. Kena. Safe beneran. Jangan kayak gitu. Oh jangan gitu. Nah, manis. Karena kamu sambil liatin aku sih. Jadi bukan, kalau gitu asam. Kamu tega banget bilang aku asam ya. Bau juga. Gelet. Dan asin. Asin. Kamu barang-barang nano-nano. Ini mau lagi gak kamu? Tinggal dua nih. Sekarang manis. Tadi manis banget. Yang benar. Orang ini banget. Sama kok satu biji. Masa beda banget sih? Beda-beda. Makan ini. Manis ini. Aku makan bekas kamu ini. Ini manis sekarang. Tadi pahit. Memang gitu awalnya. Ini manis. Iya karena sambil liatin aku dibilangin. Ini mau semua ada? Ya, ini mau. Tadi pahit banget. Sisa satu nih mau nggak? Oh, pahit. Jadi nggak mau. Makan ini. Beneran? Manis. Beneran. Soalnya aku udah pepe jadi manis. Ada air ludah kamu gitu. Nah, manis mana ini? Sekarang manis. Mau nggak nih? Mungkin di apa ya? Kulitnya? Pahit ya? Mungkin. Enggak sih dagingnya yang. Okay. Ini apa beda ya? Terlalu matang. Udah banget ini. Iya kan? Asli. Gede banget. Iya. Iya kan? Iya sih. Gedein ini apa gedein punya aku? Mau ngomong apa sih? Ini cinta aku. Sayang, kamu makan apaan di situ? Kamu makan apa? Coba kasih lihat. Kamu makan apa itu? Oh. Kamu makan apa itu? Oh, pare ini, Caco. Kacau ini. Caco kacau. Makan apa ini? Makan beginian nih. Makan. Kacau, coba kasih lihat deh. Coba kamu kasih lihat. Aduh, kacau Caco. Caco makan durian di ini di atas kasur. Kamu habisin semua itu ya? Iya. Ya kan? Enak. Ini kamarnya bau banget loh, Caco. Iya sih. Tapi ya, anginnya bisa masuk kan? Masuk angin? Iya. Itu sakit perut dong. Tadi dia bilang gak boleh. Sekarang dia habis makan boleh. Cuma pare sekali aja. Hah? Sekali aja. Para ya. Bot ini coba kamu hitung ada berapa bijinya itu? Satu. Satu. Gede amat. Gede banget ya. Iya kan? Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi gede. Gede banget dagingnya ya. Musang king lagi, musang dagingnya king. Dagingnya udah habis. Gimana? Enak? Enak gak makan di atas kasur? Iya. Hah? Iya. Kasurnya empuk. Oh, kasurnya empuk. Iya, dan
Ini juga empuk kan? Durian juga empuk. Duriannya juga empuk ya. Kamu juga empuk. Parah, Saco. Kamu jadi barbar banget ya makannya di atas kasur. Soalnya kamu aja kan? Iya, aku sebenarnya enggak, aku sebenarnya ngeprank kamu, tujuannya bukan beneran mau makan di atas kasur. Ya, tapi walaupun anget gitu ya makan di atas kasur kan. Parah, ya? Tapi kamu habisin, tapi dihabisin sama Syaco beneran ini, dihabisin semua ini tuh lihat tuh. Udah kunyam banget. Itu yang paling bagian paling enak ngapain Syaco? Pas begini ya. Iya. Gimana rasanya ya. Gimana? Ya gitu. Kacau. Jadi tadi aku mikir makan di atas kasur gitu kan, ditutupin pakai itu supaya nggak keluar baunya, dan ternyata masih keluar baunya. Bau banget. Waktu aku buka pintu, ya langsung gitu. Terus sekarang gimana baunya? Sekarang aku udah makan kan, jadi sama-sama bau. Iya, nggak sadar gitu. Ya, tapi beneran pasti, bau banget. Pasti bau. Ini satu kamar kita ini udah pasti dijamin bau banget ini. Nggak kena kamu ini? Nggak kena, tapi baunya gitu. Ya. Nanti iya. Sambil tidur bisa sambil ini kali ya, ngemil gitu. Gitu ya. Tapi ya beneran enak ya duriannya. Duriannya enak. Tapi ya beneran baunya bau banget. Bau banget. Ya, tapi rasanya manis. Itu karena sambil liatin aku kan makannya. Kalau aku sambil makan durian. Lihat aku. Iya. Ini beneran dia tega banget ya deh kamu. Asam gitu. Parah banget kamu. Suami kami loh nih. Kamu jelek-jelekin aku loh itu. Oh iya? Boleh begitu jelek-jelekin suami. Bukan jelek-jelek, ini baik-baik gitu. Asam apanya baik? Apanya baik asam gitu. Kacau. Kalian kalau yang pengen ngerasain gimana sensasinya makan durian di atas kasur di dalam kamar gitu, cobain aja. Karena sambil itu aku manis kan? Iya, kamu yang paling manis. Terus? Iya. Makan ini biji durian, liatin kamu juga manis. Coba aja. Iya, bokepong. Kalian yang penasaran, coba aja sensasinya makan durian di atas kasur di dalam kamar. Dijamin digebukin mak-mak. Soalnya tadi gitu. Dia beneran marah-marah banget, teriak-teriak gitu. Iya. Kamu jangan makan di sini, jangan makan di dalam sini, bau. Ini bau banget. Wah, gila, ini bener-bener kayak mak-mak di Indonesia ini. Mak-mak kelas 62. Udah, kamu udah berubah tadi kamu marah-marahnya. Kok kayak mak-mak gitu. Mak-mak plus 62. Tapi bau banget tadi. Emang bau, sekarang juga bau. Emang gak bau? Coba kamu cium. Gak rasa banget. Bau apa? Rasa? Bau. Ya, bau durian. Ya iya, itu nama biji durian. Kamu coba kan, tadi, jangan nangis. Tadi aku digeplok ya. Enggak, aduh, ya udahlah, pokoknya begitulah. Kalian cobain aja sendiri ini. Mungkin beda ya reaksi istri atau bini atau emak-emak di Indonesia, mungkin beda sama Syaco ya. Tapi ini malah endingnya kamu ikut makan di atas kasur ya. Soalnya kamu aja. Ya, beberapa kali dia aja, mama kan, gitu. Enggak, kalau kamu benar-benar ngikutin aturan ya kamu nggak bakalan mau, pasti aku ditolak kan. Aturan. Gila, sampai keluar ini air ludahnya aturan. Iya, kalau kamu ikutin prinsip kamu nggak mau makan di atas kasur, ya kamu nggak bakal ngikut aku harusnya. Tapi akhirnya kamu ikut kan? Kamu main-main aja kan? Apa aja main-main? Tapi ujung-ujungnya kamu makan kan? Kamu makan berapa biji? 1, 2, 3, 4 ya kayak. Kamu habis 4 biji ya? Iya. Iya kan? Aku cuma habis 3 loh itu. 3 yang bulat ya, yang penuh gitu. Sisanya aku habis punya Syaco. Aduh. Tapi enak ya. Enak, ya kan ada tapinya, Lain kalinya kita kali makan lagi. Mau makan, bukan di atas. Makan ayam goreng. Tidur. Jangan lah, malu lah. Kenapa? Di depan sungai, gimana? Makan durian. Sungai ya, semida gitu. Makan durian. Orang-orang lewat gitu lihat durian, kalau nggak cium baunya gimana? Iya, jadi orangnya pasti. Gitu kan? Jadi reaksi orangnya gimana gitu. Bagus kan?
kayaknya menarik juga ya, mengendalikan, iya, diliatin orang-orang ya, kan, gitu di pinggir jalan gitu ya. Kita pakai tangan gitu. Gitu. Ya, tapi orangnya. Iya, so, orang Jepang kan soalnya nggak suka gitu, kan baunya kan, ya, pasti kaya mereka ya, kayak sampah ya. Bener-bener. Ya, kita sebutin durian rasa apa ya, bau durian itu, iya, sampah, gomi. Oh, bau. Kalian tega ya. Aduh, gimana kalian dengar durian itu bau gomi katanya. Gomi. Kacau. Kalau enggak tahu itu ini raja buah-buahan itu. Iya, raja. Tapi baunya kayak bau sampah. Bau sampah. Harganya itu juga harga raja. Iya, mahal banget. Mahal banget kan? Lagian nih ya, aku kasih tahu. Aku kan udah makan di atas kasur dan kamarnya udah bau juga. Mendingan lanjut kita makan aja sampai habis. Ya, itu setuju. Ya kan? Setuju kan ya? Soalnya udah bau di sini. Ya kan udah bau kan? Iya, dan dia makan terus. Oh, ya, daripada itu, ya aku ikut. Daripada ya cuma lihat. Iya. Iya. Dan udah bau. Udah bau kan? Iya. Ujung-ujungnya bau juga kan? Iya. Mendingan sekalian ikut makan kan? Ya udah, ya begitu. Tapi yang paling penting itu ternyata istriku ini baik hati. Dan prinsip dia itu gampang tergoyah dengan rasa enaknya durian. Takut aku habis duluan. Dengan makanan yang enak. Iya kan? Kalau makanannya kelihatannya enak, ya prinsipnya prinsip juga goyang-goyang gitu. Goyang-goyang. Oke, okay, itu dia dulu Bogo Bong. Yara, thanks for watching and always be smart. Bye-bye Bogo Bong. Oh, apa? Kamu, jangan kayak gini. Pasti jatuh loh, jadi kan, bau loh. Kok kamu? Oh, kamu. Yaudah, bye-bye Bogo Bong. Ntar kan omeng lagi aku. Kamu cuci tangan ini, beresin ini, semprot ini bau. Kamu cuci muka.